Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oh, masyaallah. Hadirin yang berbahagia, kamu tahu tidak apa itu berbakti kepada orang tua? Teman-teman tahu tidak? Berbakti artinya hormat dan tunduk kepada orang tua. Sudahkah teman-teman melakukan hal itu? Setuju tidak teman-teman? Ya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya bercerita tentang keteladanan Sunan Bonang. Dengarkan dengan baik ya teman-teman. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Maulana Makmum Ibrahim. Beliau adalah seorang wali yang memiliki kesenian gitu tinggi. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465. Dalam perjalanan dakwahnya, beliau sering mempergunakan alat kesenian berupa perabat gamelan untuk menarik simpati mereka. Dalam perjalanan dakwahnya, untuk menyiarkan agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka dari itu setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi anak yang jujur, percaya diri, jadi orang yang pemaaf, tidak pendendam. Halo. Sobat, ini yang kelas 6. Meneladani sifat pemaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meneladani Asmaul Husna apa? Asmaul Husna apa? Maju sini yang berani. Maju! Maju, maju. 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 Siapa yang bisa menjawab? Maju. Maju. Yo. Siapa yang berani? Tidak ada ya.
Siapa yang mau maju? Ya. Namanya siapa, Mbak? Nama lengkap. Nama panjang. Nama pendek. Nama kalau sudah besar. Alhamdulillah, Jasifa. Ya, tadi pertanyaannya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat pemaaf. Ya, banyak musuh. Ya, ya, termasuk dari keluarganya sendiri, pamannya yang memusuhi, yang menyakiti, tapi Nabi Muhammad selalu memaafkan. Dari sifat pemaaf itu kita meladeni Asmaul Husna. Alhamdulillah. Halo, kelasnya betul? Apa doa betul doa orang Arif? Orang Arif mana Allahu Allahu melundau. Iya, al-afu yang artinya pemaaf akan menghapus. Betul? Ada al-ghafar yang artinya menutup. Ada al-wahid yang disebut dengan mahasun. Mahasun. Orang hati besuti-suti. Ya, alhamdulillah ya. Mbak Siva ya? Ya. Makasih, salam penuh. Al-Afu Asmaul Husna al-Walillahi ala'inah.